Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR rumah sakit rujukan COVID-19 di Jabar terus menurun sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan pada 3 Juli 2021. BOR Jabar terus turun per 25 Agustus kemarin sudah 20,95%. Selain BOR yang terus menurun, terjadi penurunan kasus aktif serta angka sembuh meningkat signifikan mencapai 91,94%. Meski rata-rata BOR di sejumlah kota atau kabupaten di Jabar menurun, masih ada beberapa daerah dengan BOR yang masih relatif tinggi yakni Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat.